Ini adalah 3 buah seduhan kopi dari P60. Kira-kira mana yang Arabica, mana yang Robusta, dan mana yang Liberica. Tapi kita hanya bisa lihat dari cara kita menikmati seduhan kopinya. Jadi dari rasa dan aroma mungkin kita bisa lihat bahwa enaknya di mana. Kalau masalah pahit, ya tentu Robusta ya. Kalau masalah asam, Arabica dan Liberica. Tapi pada kenyataannya, tidak semua kopi itu asam. Arabica dan Liberica tidak terlalu asam apabila kita tahu cara teknik menyeduhnya dan juga tahu cara bagaimana merostingnya. Dan dari kopi ini yang kita seduhkan sekarang ini, yang tahu dari sisi kiri kita adalah kopi Arabica yang saya beli dari Wairebo, Arabica Wairebo. Yang tengah adalah Robusta dari Bali, Papuan Bali. Dan ketiga tentunya dari Liberica Riau. Saya orang Riau dan tentunya akan selalu mempromosikan kopi Liberica asal Riau. Dan setelah tiga ini, dan mana yang kopi menurut Anda mempunyai rasa yang baik? Oke, saya coba tapi mohon maaf saya tidak bisa menampakkan wajah saya. Saya minum dulu ya. Ini tidak terasa pahitnya, asam tidak terasa kali dan nikmat. Karena kalau kita mencoba, coba perbandingan kopi dan air itu 1 banding 18. Dan tengah, tentunya kalau black biasanya kita gunakan inilah kopi Robusta. Ya, agak terasa pahitnya. Aftertaste-nya pahit. Dan yang ketiga adalah kopi Liberica. Kita lihat. Aftertaste-nya buah nangka. Kita seduh kopi Liberica ini antara 80 derajat Celcius sampai dengan 85 derajat Celcius. Tapi gue penasaran lagi, betul aftertaste buah nangka? Tidak pahit, tidak asam, dan ini enak. Jadi, apabila Anda merasa bahwa kopi Liberica Riau itu asam, coba Anda kaji lagi bagaimana cara teknik menyeduh dan roastingnya. Temperatur berapa kita gunakan untuk memasak kopinya. Gunakan 200 derajat Celcius pada saat memasak dan gunakan suhu temperatur 85 untuk apabila Anda ingin menyeduh kopinya. Memang agak sedikit berbeda dan sedikit unik dibandingkan kopi Arabica dan Robusta ini. Tapi juga kalau Arabica itu seduhannya antara 90 derajat Celcius sampai dengan 95 derajat Celcius juga. Kalau Robusta ya, yang penting pahit ya. Kalau pahit ya ibaratnya gosong kan. Untuk melakukan rasa pahit ya digosongin gitu. Jadi makanya kita lihat bahwa ada berapa jenis yang merasakan bahwa itu kopi. Misalnya kita teh. Misalnya kita lihat ada cangkang kopi kemarin, itu teh kopi. Padahal mereka hitamkan, kita digosongkan maka dibilang teh kopi. Padahal itu bukan kopi. Ya, jangan dianggap itu kopi, karena kopi ya itu harus berasal dari biji kopi. Jadi kita lihat di sini guys, saya lebih suka Liberica dan Arabica. Ini Wairebo punya guys. Memang agak sedikit asam, tapi gak begitu asam kali. Karena kita buat perbandingan ada 1 banding 18. Oke guys, semoga Anda bisa memiliki dan membeli kopi dari kami. Dan jangan lupa ya guys, subscribe video kami ini. Karena kopi ini ada kopi Indonesia semua dan sangat enak. Jadi apabila Andy memiliki kopi ini, hubungi kami ya. Enak kali kopi Arabica. Oke okay guys, see you next time.